Halo sahabat-sahabat Anis sekalian, sahabat-sahabat channel Liu Green Fingers. Bertemu dan bersua kembali lagi dengan saya di channel saya ini, channel Liu Green Fingers. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat. Semoga usaha-usaha kita untuk berkebun membuahkan hasil dengan usaha yang tidak mengenal putus asa. Untuk perkongsian video saya pada kali ini, saya ingin berkongsi apa yang saya perlu lakukan kepada pokok durian sebelum saya membuat pembacaan baja sebatian NPK 15 untuk pokok durian di bawah umur 1 tahun. Pokok itu di sebelah saya umur lebih kurang 4 atau 5 bulan setelah ditanam di kebun, tidak termasuk usia di polybag. Waktu saya tanam pokok ini lebih kurang 1,5 kaki, lebih kurang 1 kaki, 1,5 kaki lebih kurang, dan sekarang sudah lebih kurang paras dada, sudah menghampiri bahu, mananya sudah sekitar 4 kaki lebih kurang. Pokok ini yang saya maksudkan ditanam di kebun sudah lebih kurang 5 bulan lebih kurang begitu, dan minggu hadapan sudah sampai jadwal untuk pembajaan baja sebatian ataupun baja kimia NPK 15 15 15. Tetapi kalau kita tengok, banyak bahagian di bawah kanopi pokok sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput. Saya harus bersihkan ini, dan saya akan besarkan sedikit kawasan tanah rata ataupun tapak pentas supaya pokok durian ini lebih selesa, dan pengurusan saya untuk pokok durian ini selepas itu lebih mudah. Lebih besar kawasan tanah rata ataupun tapak pentas untuk pokok durian ini lebih senang pengurusan selepas inilah. Oke, so saya akan mulai bersihkan rumput-rumput di bagian kanopi, kemudian besarkan tapak pentas untuk durian ini.
Oke, begini keadaannya. Pokok durian yang sudah saya bersihkan semak ataupun rumput-rumput di bawah kanopi. Kemudian saya juga sudah perbesarkan kawasan rata ataupun tapak pentas. Oke, seperti ini. Dan ini yang biasanya saya lakukan kepada anak-anak pokok durian saya sebelum saya membaja. Sama ada baja sebatian, baja organik ataupun baja sebatian kimia. Sama ada 15-15-15 ataupun 16-16-16. Oke, begini penampakannya. Dan bagian perdu pokok ataupun pangkal pokok saya ambil topsoil tadi. Kemudian saya timbunkan sedikit di bagian pangkal pokok lebih kurang 4 hingga 6 inci. Kita perlu tambah sedikit demi sedikit tanah di pangkal pokok sesuai dengan pertumbuhan durian kita. Oke, so begini penampakannya. Tapak pentas sudah dibesarkan. Rumput-rumput di bawah kanopi juga sudah dibuang semua. Jadi tanah di situ gembur. Jadi untuk pembajaan nanti saya akan kongsikan di video yang lain. Sama ada kita tabur ataupun kita gaulkan dengan tanah. Demikian perkongsian video saya pada kali ini. Cuma perkongsian yang sangat ringkas. Tetapi tercungap-cungap sedikit berpeluh mencangkul tadi. Tetapi inilah, beginilah. Kena usaha dengan kekuatan tulang pat kerat demi kebun. Kalau kita cuma tanam, tinggal, dan harap hasil untuk dituai, tidak akan membuahkan apa-apa hasil. Kita kena usahakan, kita kena bersusah payah. Sehingga beginilah penat, keluar peluh dan sebagainya, berpanas. Sekarang sudah mendekati jam 9, ataupun jam 9 lebih sedikit. Dan memang panaslah sekarang ini di kebun. So, apapun, terima kasih kepada Anda yang sentiasa follow, mengikuti channel, dan terutama sekali Anda sudah subscribe, Anda sudah membantu saya untuk membangunkan channel ini. Rasanya itu saja perkongsian video saya pada kali ini. Apa yang saya lakukan dengan anak-anak pokok durian sebelum saya memberi baja, semacam baja organik ataupun baja sebatian ataupun sebatian kimia 15-15-15 ataupun 16-16-16. Cuma dua ini yang sesuailah untuk pokok durian seawal 5 bulan di kebun. Jumpa Anda nanti di pengungsian video yang lain. Jangan lupa untuk subscribe. Bye, jumpa lagi.